Assalamualaikum dan hai, welcome back to my YouTube channel, Farahin Halil. So untuk video ni, aku akan buat video review iCat yang baru keluar tu kan, daripada The Life. Aku rasa ni macam dah cukup lambat jugalah untuk aku buat. Tapi lambat-lambat pun aku rasa aku nak buat juga. So inilah air KitKat tu, signature KitKat, smoothie KitKat eh. Ha, sebut dia macam tu lah. Harga dia aku beli dalam RM RM12.70. Tu pun dia sebab aku tambah add on apa tu? Pearl. Ha, sebab tu dia mahal sikit. Try minum. Actually aku dah lama gila tak buat video. Kita kacau-kacau dulu. Oh, KitKat tepi dia ni macam KitKat kan coklat kan. Lepas tu bila kena sejuk dia keras lah. Itu tepi dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Try. Sebut KitKat ni keluar. Kata manis tak manis sangat tau. Not bad lah. Memang suka coklat tu aku rasa okey kot. Dia takde rasa macam benda wow sangat. Macam kau beli susu, air susu dah sedih ke apa-apalah. Dia dah manis tu, korang tak pengen coklat. Ya nak cerita aku tak salah pun okey je kat tekak aku. Ni okey. Aku nak beli lagi satu tau yang mana eh? Macam strawberry berry berry ni tu kan. Tapi dah habis. So aku ambil yang ni je. Okay, try yang kedua pula. Ni Nisho Matcha with Red Bean. Aku tak pernah try lagi ni kan. So aku tertanya-tanya. Ni ada. Rasa matcha lah kan. Rasa matcha apa teh hijau kan. Okay lah, not bad lah. Tapi aku tak tahu lah, ni first time aku rasa. Maybe yang korang dah tahu rasa matcha tu dia punya best dia macam mana. Tak tahu lah kat sini yang ni untuk tilas ni kena ketat dengan tokat korang kan. Ni pun aku suka tambah pearl juga. Aku tahu aku suka pearl tu. Sebab macam munyam-munyam sedap. So untuk air ni pada aku okey. Merit 10. Sebab aku suka coklat kan. 8 per 10 maybe. Ni aku suka matcha tapi red bean tu aku tak berkenan sikit. Not all, tapi okey je macam. Yang ni kurang sikit lah. Tapi aku nak try okey je. Okay. So macam biasa, jangan lupa support aku dengan subscribe dan like.